juga sih ya. Iyalah. Masa main lapor-lapor. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih? Ola. Mama jahat. Mama gak mau ngurusin anaknya. Aku gak mau Kak Raka sampai mengalami nasib buruk. Aku dipukulin Mama. Astagfirullahaladzim. Lu ngomong sama siapa? Bang Zen. Barusan arwahnya Ola, anak Ibu Sylvie muncul. Dan dia ngasih tahu ayah sesuatu. Dibilang mamanya itu jahat. Gak mau ngurusin anak-anaknya. Dan dia takut kakaknya itu ngalamin hal yang sama seperti dia. Kita harus bilang sama Mas Agung, suaminya Bu Sylvie. Itu bisa jadi tambahan bukti loh. Yaudah, mendingan sekarang kita samperin Pak Agung. Dia pasti setuju. Raka, nilai matematika 4. Nilai IPA 5. Pantesan aja kamu dapat surat teguran dari guru. Mamah juga sih terlalu sibuk. Kamu gak pernah perhatian sama pendidikan anak. Saking sibuknya aku juga gak pernah lihat kamu sholat. Mas, aku yang menyalahin juga. Aku yang disalahin. Lain kali kalau dikasih surat beginian dari sekolah, kasihnya tuh ke mama, jangan kasih ke papa. Berhubungan dengan prestasi akademik Raka di sekolah yang terus menurun, kami mengundang untuk membahas mengenai masalah ini. Orang tua harap bertemu dengan pihak guru di sekolah. Sini kamu, sini! Sini! Kamu ya, lihat kan gara-gara kamu sekarang mama jadi dipanggil kan sama guru. Kamu seneng ya kalau mama tuh dimarahin sama guru kamu? Kenapa sih, Ma? Selalu marahin Raka sama Ola. Soalnya gara-gara kamu tuh kalian berdua Raka sama Ola selalu ngerepotin mama. Kalian selalu bikin susah mama. Kenapa? Kalian gak bisa bikin mama tenang, Ma? Apa kamu? Gak usah kayak gini, gak usah. Ma, udah, Ma. Mau dibelain bapak aku ya? Diam kamu, Ma. Kamu mau bikin mama mati? Kamu bikin mama mati cepet! Nyusul Ola, kamu mau mama mati! Iya, jawab! Papa! Apa sih, Ma? Terus, Ma! Mama! Sabar, Ma! Mama! Mama! Tau rasa, Ma! Sebenarnya saya kesini tuh mau ngomong sama Mas Agung. Kalau ternyata yang udah mukulin Ola sampai tewas itu Mbak Sylvie sendiri, Mas. Tapi ini udah terlambat, Mas. Mungkin ini balasannya. Sebelum kita mandikan jenazahnya, ada baiknya kita berdoa dulu. Astagfirullahaladzim.
badannya hitam dan matanya melotot. Ya Bu, coba saya coba tutup matanya ya Bu ya. Matanya nggak bisa ditutup Bu. Panggil Pak Ustadz, panggil Pak Ustadz. Ya udah Ibu tunggu sini, saya mau ngomong sama Pak Ustadz dulu. Jenazahnya Bu Silvi, matanya nggak bisa ditutup. Astagfirullahaladzim. Luna, apapun yang terjadi pada jenazah itu, semua sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas dan kewajiban kita memandikan jenazah itu agar bisa menghadap Ilahi dalam keadaan suci. Jadi tolong itu terusin lagi mandi jenazahnya, ya? Iya Pak Ustadz. Ya. Mama kenapa tinggalin Raka, Ma? Astagfirullahaladzim. Apaan itu? Apaan tuh? Bau kayaknya deh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, air comberan keluar dari kuburan. Ini pasti azab menzalimi anaknya. Ibu-ibu, bapak-bapak, tenang semuanya, tenang. Lebih baik kita doakan agar almarhumah Silvi diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin. Amin. Wa ali Muhammadin. Amin. An la tudiba hadhil mayyiti. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa qina adzabannar. Selesai kan? Ayo, ubah. Alhamdulillah, ada duduk pelan-pelan sayang. Seneng banget aku. Alhamdulillah nih. Alhamdulillah kan ya, kesehatan kamu semakin membaik. Iya sayang, aku udah seneng banget. Akhirnya aku bisa keluar rumah juga. Bosan juga aku di dalam. Assalamualaikum. Nih aku bawa makanan spesial nih buat Kania. Yang paling aku banggakan itu melihat teman aku atau sahabat aku tuh senang. Makasih ya Fanya. Makasih udah ada di saat keadaan gue kayak gini. Kania, tolong kamu jangan bahas itu dulu ya. Insya Allah. Aku akan bantu kamu sampai kamu benar-benar sehat seperti sedia kala. Kamu tenang aja ya. Batuk. Ada aku lah di sini. Caca, mulai deh. Apaan sih? Iya, Caca. Oh iya, ya ampun, Caca. Makasih banyak ya. Lo udah nyempetin dan bela-belain buat datang ke sini buat ngeliat gue. Padahal gue tahu lo pasti sibuk banget kan? Maklumin aja ya kan. Kalau gue sih lebih sibuk nyari jodoh kali ya. Saya, ini semua warga pada lapor ke saya. Mereka sudah pada ketakutan. Iya. Infonya sudah ada itu, apa namanya, pocong merah tuh keliling kampung. Mereka resah semuanya. Karena ada mbak. Saya mau ngapain? Nah kan disini juga disini. Mas kenapa? Ini dagangannya mana? Saya tinggal sana. Kok ditinggal? Kamu kenapa? Ada mbah. Ada mbah. Tadi juga ada mbah disini. Nah ya jangan takut, kenapa sih? Bang, Daus. Sini, Daus ini. Ini beda mbah. Ngomong cepat aja ketemu sama... Ah, takut! Belum! Sama Tanse. Tanse? Setan. Serius nih? Serius. Ini kita lagi... Tuh, kan pocong mbak. Tapi warnanya merah. Ayo! Ini pocong apa lagi? Saya bilang juga apa, Mbak? Aduh, pocong merah. Pocong warnanya merah. Wah. Di mana? Di merah. Di pocongnya. Parte, Daus. Ayo, lari yuk. Kok lari? Jangan lari dong. Takut mbak kan orang pintar. Tuh. Jangan main. Bong. Mbak, tolong. Serahkan sama mbak. Oke. Okay.
Udah apa ini? Ngapain lo? Takut ada mbak. Udah, nanti kalau datang kamu ikat. Ya, aku yang jampi-jampi. Udah tenang aja. Apaan? Apa? Apa? Tuh kan, tuh. Aduh, bukan. Ih, gimana mbak ikat? Ikat. Mbak baca doa. Ikat buruan, ikat. Ikat buruan. Ya, 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 ya. Mbak! Mbak, kamu ingin takut sih? Iya! Mbak kan berani, Mbak kan berani. Kalau kita mah takut, Mbak kan berani. Rp12.000 dong. Berapa? 2.000 gitu. Itu lari. Lah iya laris, 2.000 mah laris. Cuma saya kagak ada untungnya, rugi mulu. Ibu, Ibu alas. Cakep banget. Buset, sakit buat ini kan besi semua, Bang.